Hello Earth, welcome back with me and this Corolla, and we are the Earth. Jadi, gue gak bisa diberat-beratin suaranya, oke. Jadi, ini Corolla, si Syakotan akhirnya udah beres. Ini birunya. Ini birunya tuh kita ambil dari BMW. Buat yang tahu boleh komen di bawah. Yang pasti beda sih ya sama BMW yang E36 Coupe Convert, beda birunya. Ini dia lebih solid ya. Solid, jadi si partikelnya gak setebel yang BMW. Dia lebih... Jadi si raliknya dicampur di cat gitu. Oke, jadi udah beres, udah dicat semua. Bagian luar udah dicat semua maksud gua. Terus kelis-kelis gini udah dicatin. Tinggal ini kelewat nih. Terus pintu-pintu udah dipasangin, tinggal satu lagi. Kaca-kaca udah. Kaca belum udah dicabut juga, tinggal kaca depan sama yang ini. Ini kenapa enggak dipasang? Pertama ini dashboard udah dilepas dulu. Terus kita mulai merambah ke cat dalemannya. Kenapa dibalik? Karena jaga-jaga kalau ini catnya ada yang kurang gitu ya guys. Jadi pas lagi cat luar, biar cepet dulu kita cat dulu semua. Udah gitu nanti kita lepasin lagi. Di sini kita gosokin lagi nih kayak gini-gini nih. Daleman mesin kita gosok semua udah sampai halus. Bisa dirasakan, tidak ada suara kasar lagi. Ini juga udah didempulin tipis lagi semua. Nanti langsung kita cat warna body untuk bagian mesin. Ini udah kayak radiator udah lepas, tinggal sisa-sisanya nih yang masih ngalangin, kita lepasin lagi nanti, lanjut lagi lepasin. Jadi sambil progres dilepas itu langsung digosok, jadi kita ngejar cepet nih karena mobilnya pengen buru-buru dijadiin supaya si Syakotan udah jadi. Body kit juga udah jadi semua, tinggal dicat. Kalau body kit itu nanti kita bikinin mobilnya two-tone, jadi nanti body kitnya hitam semua. Itu lagi dicat, nanti dipasangin, kita update lagi. Terus interior, nah itu kenapa pintu nggak dipasang. Ini interior juga kita udah gosok. Digosok dengan bantuan kopi, dengan jeruk. Biar seger, kita gosok. Udah digosok semua, udah halus juga. Tinggal dicat lagi, nanti suara body lagi. Bawahnya kita anti karat. Sama juga dengan bagian dalam bagasi. Bagian dalam bagasi ini masih ada barang-barang. Ya, nanti kita keluarin, jadi ini barangnya biar nggak hilang dulu, kita taruh sini, kumpulin. Nanti kita keluarin lagi, taruhin di kardus kayak gini. Terus kita gosok lagi dan sewarna body lagi. Jadi misalnya nantinya mau dibikin trondol dan tanpa ada interior trimming segala macem, pas dibuka, walah, biru semua. Jadi nggak ada yang belang-belang gitu guys. Karena ownernya pengennya ini mobilnya warnanya biru, hitam di luar, dalamnya biru semua. Nanti kayak interior juga dibikin baru semua, pakai sweat Alcantara semuanya. Jadi ini mobil ya bisa dibilang bakal clean banget sih, apalagi peleknya juga cukup langka. NK mesh ya. Jadi nanti peleknya ini kita lagi galau seperti biasa, bantuan vote dari kalian. Kira-kira peleknya bagusnya warna apa ya guys? Ownernya bilang sih pengen warna gold candy. Tapi kalau gua lebih suka silver kayak gini, nanti kita poles aja langsung, kita polish. Cuman ya, komen aja guys, kira-kira menurut kalian enaknya peleknya warna apa? Karena nanti ini pas dia udah jadinya, konsepnya intinya biru, hitam. Nah, peleknya aja nih gimana. Terus nanti body kit juga gue pengen banget buru-buru dipasang, karena ini keren banget body kitnya. Yang waktu itu kalau kalian yang udah kelewatan, mungkin bisa dicek di vlog sebelumnya, itu body kit udah kepasang semua sebelum dicat, belum dicopotin lagi. Terus kayak fender, kemarin udah pasang nih fendernya. Dan kita ngelihat ada kekurangan di bagian bawahnya, ini belum kecat. Karena kemarin kita kejar cepet dulu, dipasangin dulu semua biar nggak ada belang juga. Jadi satu tarikan semua. Nah udah gitu, kita lepas lagi untuk apa ya? Buat memperbaiki kesalahan gitu loh. Jadi nantinya ini harus sempurna banget mobilnya karena Om Iko ini perfeksionis. Jadi nanti kita cat lagi bawahnya semua, yang kurang-kurang kita cat. Bagian-bagian mesin yang nggak rapi, kita rapihin dulu. Nanti kita cat lagi.
Jadi semuanya harus sempurna guys gitu. Jadi ini sampai tulang-tulang gini juga nggak luput kita cat juga tetap. Jadi kita bukan yang untuk mobil ini kita nggak benar-benar yang bisa dibuka kita buka, tapi nggak sampai turun mesin karena kemungkinan mesin itu bakal di-swap kan. Nanti jadi pas lagi swap engine itu nanti baru pas lagi mesin turun kita cat yang kurang baru mesin barunya naik. Jadi kalau ini diturunin sekarang kayak sayang gitu guys, soalnya sooner or later bakal diganti mesinnya. Jadi nggak sekarang tapinya, makanya mesin nggak diturunin dulu gitu. Kecuali nanti kijang putih nanti turun mesin nanti kita tunjukin ke kalian ya. Jadi kalau ini proyeknya gitu. Terus karena balik lagi interior, nanti si jok itu kan semua sweat. Nah ini setir nih, buat kalian yang punya Nardi-Nardi boleh komen di bawah. Ini karena mau pakai Nardi Deep Corn, jadi yang concave gitu. Karena ini menurut sang owner kalau setirnya itu lurus terlalu ke depan, jadi nyetirnya nggak bisa nyantui ke belakang gitu. Makanya ini setir dia kemarin cari seadanya dulu pas variasi. Untungnya udah ada boss kit, jadi kita tinggal cari setirnya doang. Boleh komen di bawah guys, yang punya kabarin ke gue. Dashboard nanti kita sweat. Terus semuanya sweat, pokoknya dalaman ini sweat. Gila, gue seneng banget. Jadi kalau dipegang tuh, aduh, halus banget ya. Pokoknya dipegang-pegang, enak banget. Nanti sweat semua. Terus untuk bagasi nanti kita ada sesuatu beda lagi. Ada konsep lagi, nanti tungguin aja. Pokoknya ini syakotan paling niat ala kami gitu guys. Udah pasang semua intinya. Terus untuk kaki-kaki kemarin nggak kelihatan ya. Kalau untuk per ini dia masih pakai per custom sementara. Cuman dia pengen coilover guys. Nah, gue cari coilover buat ini tuh susahnya nanjubilah. Jadi buat kalian yang punya coilover buat nih Corolla, tolong bantu gue. Buat nih nanti pengen dia pengen banget coilover ya. Kalau Ersas nggak mau karena orangnya lebih ke suka dipakai ngebut mobil ya. Makanya gue nih pikirin banget konstruksinya. Sampai kayak sasis-sasis kita reinforce semua buat persiapan nanti si mesin kalau udah naik mesinnya bocoran turbo pokoknya gila pokoknya gitu. Jadi maksudnya gue sasis adalah ini emang nggak ada sasisnya, ini monokok ya. Intinya gini, jadi bagian-bagian yang kayak gini nih yang kemarin karat semua tuh udah diperbaruin besinya. Kayak gini-gini kita kuatin semua kayak gini, semua nggak dempul tebel ya, tetap kaleng tapi besi semua. Nggak ada yang, ya pernah gue pernah lihat sih kayak bengkel-bengkel biasanya kan diakali dempul tuh. Nah itu yang serem tuh guys, jadi karatnya nanti nggak hilang malah bolong lagi. Dan kalau ada dempul di balik dempul apa ada karat di balik dempul nanti malah jadi kayak ada jerawat, malah sampai kayak bengkak gitu, bisa gitu bulat-bulat gitu. Nah itu yang dihindarin, makanya kenapa karat tuh harus hilang dulu sebelum kalian cat. Makanya dibikin sampai kayak gitu tuh sebelum dicatnya, dikerok abis guys gitu. Oke, jadi buat yang penasaran, kemarin kita udah sempat bikin IGTV nya detail tentang catnya pas lagi ruang open, itu keren banget. Kalau sekarang udah rada kotor ya, udah tertutup. Buat kalian yang pengen lihat langsung aja ke Earth Premium atau cek 7 Instagram kita, di Instagramnya juga kita update juga. Jangan lupa subscribe guys, subscribe itu gratis dan bikin kita lebih semangat buat bikin konten-konten kayak gini. Dan untuk video pengerjaan kayaknya soon kita bakal lebih adain lagi. Cuman tetap gue pengen menghibur kalian, seenggaknya ada video pengerjaan kan. Ya gue pura-pura kerjain ya. Soalnya nanti mungkin kayak ada pasang sunroof, bikin white body, motong-motong, gue pasti masukin sih tetap ya sama tim Earth. Nah kalau kayak gini kayaknya nggak terlalu penting kalau ditunjukin ngamplasnya ya, ngamplasnya kayak tadi gitu. Nanti digosok sampai halus tuh. Ini sekalian milikan. Nah ini nih kayak gini nih masih ada biang karatnya, kita buang dulu biang karatnya kayak gini. Kalau emang sampai biang karatnya nggak bisa hilang, nanti kita ganti dulu platnya guys. Terus yang kayak gini-gini ini kita mau copot, belum sempat dicopot kemarin. Ini tinggal ada satu baut lagi di sini yang belum gue copot, nanti kita copot dulu supaya bagian di balik sini juga kecet. Jadi gue sih pengennya bener-bener yang besi itu biru, yang body kit tuh hitam. Oke, jadi udah semua mungkin.
Dan nanti kita ada beberapa customize lagi di bagian mesin, kayak pipa-pipa ini kita bakal ganti, karena ini menurut Om Miko, sang owner, ini pipa selang-selang radiator tuh susah banget nyarinya, guys. Jadi kita mau ganti pakai stainless nantinya. Dan cara bikin gimana, nah itu baru seru tuh. Nanti video pengerjaannya pasti gue masukin di YouTube. Dan open filter juga lagi nyari ini. Karburator kebetulan, jadi gue lagi nyari KNN yang biar keren tuh, warna chrome gitu. Terus di sini tuh ada sela-sela si filternya. Nanti pokoknya gokil deh ini mesinnya. Ini juga kita bakal, kalau bisa di chrome nih kayaknya. Apa, dipolis, sorry, maksud gue bisa dipoles. Jadi chrome, kita chromein. Terus tulisan Toyotanya mungkin nanti biru gitu. Kayak keren sih, apa merah gitu ya tulisannya. Dan strut bar juga lagi nyari. Tolong, jadi yang punya spare part buat Corolla, kita sharing bareng lah ya. Yang kalian mau jual apa buat mobil ini, sharing aja. Karena si Om Miko ini lagi pengen hedon-hedon ya buat mobilnya gitu. Jadi semua yang bisa dibeli. Eh gila, kayak keren banget gak sih? Cuman intinya ya kayak coilover, strut bar, pokoknya part-part pendukung buat performance dia lagi nyari. Sampai ke radiator juga kalau ada yang punya aluminium, dia pengen juga sih. Tapi kabarin dulu ya guys, harga gak masalah, yang penting murah. Canda-canda guys. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu. Intinya updatean buat mobil Om Miko seperti ini. Yang intinya kita lagi mau detailing interior, engine bay, dan dalaman bagasi guys. Seperti biasa, thank you for watching, and be the best on earth. See you guys.